my feet. Step in style. Walk in wellness. Saudara, Partai Demokrat hari ini mengadakan syukuran hari ulang tahun ke-22 di kantor DPP Partai di Jalan Proklamasi Jakarta. Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono hadir dalam acara ini. Sebelumnya serangkaian acara sudah dilakukan mulai dari lomba lukis, donor darah, hingga lomba menghias nasi tumpeng. Meski diadakan secara sederhana, diharapkan gaungnya bisa secara nasional karena para pengurus dan kader Partai Demokrat juga mengadakan acara serupa di masing-masing wilayah dengan tema Demokrat Selalu Bersama Rakyat. Untuk mengetahui perayaan hari ulang tahun ke-22 Partai Demokrat, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati, di kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta. Masni, bagaimana suasana perayaan HUT Partai Demokrat pada hari ini? Bisa digambarkan kepada pemirsa Kompas TV, Masni? Acara syukuran hari ulang tahun Demokrat yang ke-23 ini baru saja dimulai. Tadi sudah dinyanyikan lagu Indonesia Raya, juga Mars Demokrat tentunya. Dan kalau kita melihat kembali tadi sekitar pukul 9 lewat atau menjelang pukul setengah 10 ini dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah sampai, dan juga sekitar pukul 11 kurang 10 atau pukul 10 lewat 50 ini untuk Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dia juga sudah sampai, dan dapat dilihat memang di belakang saya, Ian dan juga saudara, ini acaranya sudah dimulai, rangkaian acaranya di mana nanti akan ada pemotongan tumpeng seperti itu, dan juga akan ada wejangan sambutan dari Ketua Umum dan juga dari Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya merayakan dari hari ulang tahun Demokrat yang ke-23, tentunya juga hari ini di DPP Partai Demokrat juga merayakan ulang tahun Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang ke-75. Nanti kita nantikan bagaimana rangkaian dari acara syukuran hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-23 ini, dan apa saja nanti pesan-pesan dan juga speech yang disampaikan baik dari Ketua Umum Partai Demokrat dan juga dari Susilo Bambang Yudhoyono. Ian. Baik, itu tadi kemeriahan dari suasana perayaan hari ulang tahun Partai Demokrat hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati, melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta.